Hello sahabat semua, bertemu lagi dalam Ismit 40 Prediction ya. Okey, hari ini 7 hari bulan 3 ya, hari Sabtu, GD Lotto. Okey, hari ini kita punya carta GD Lotto ya sahabat semua. Kita punya carta untuk semalam kurang bernasib baik, tidak ong. Kita tidak dapat strike untuk podium. So hari ini kita cuba lagi. Jangan mengalah. Okey, kepada yang takut kalah, tidak payah main nombor ya sahabat semua. Okey, 2-3 hari ini admin ada terima beberapa komen yang kurang baik. Oh, so kita abaikan saja. Kita punya prediction ni, nama pun prediction ya. Prediction. Cuba tengok kitab bahasa Inggeris tu, bahasa Inggeris kamus. Prediction tu ramalan ya, bukan nombor bocor. So kita kongsi ini pun untuk rujukan sahaja. Mana yang berminat tu, okey, boleh follow. Mana yang tidak berminat tu, abaikannya sahabat. Jaga bahasa, bahasa jiwa bangsa. Okey. Okey, hari ini kita terus kepada kita punya carta GD Lotto ya, sahabat semua. Okey, kita punya carta. Hari ini. Ada masa admin akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua macam mana cara buat carta ni. Okey, carta ni sebenarnya banyak yang sudah tahu macam mana mau buat, cuma mungkin ada yang sudah lupa. So nanti admin akan kongsikan cara-cara dia ya. Kita akan buat satu video khas untuk cara-cara buat carta ni ya. Carta ni bukanlah 100% setiap draw naik, tapi dia ya, tetap akan membantu sahabat-sahabat semua untuk cai nombor ya. Dalam seminggu tidak kuranglah 3 kali 4 kali naik podium ya. Kalau ada rezeki memang kita boleh tangkap dia punya podium, okey. So kalau belum dapat tangkap tu maksudnya kita belum ada rezeki ya sahabat semua, sabar. Okey. Ini kita punya carta untuk hari ini ya. Sabtu. Okey. Kerana hari ini Sabtu, kena hati-hati. Sebab apa? Sebab hari ini banyak rumah buka ya, banyak padang buka, Magnum, Toto, Damatsai, Singapura semua buka ya untuk draw Sabtu. Sabtu dan Ahad ada ya, Sabtu, Ahad, Rabu. Kita punya ramalan satu di podium hari ini ya. Masih lagi 9 dengan 4 ya sahabat semua. 9 dan 4. Okey. 9 dan 4. Kalau kita tengok balik ramalan 1D, 2D podium semalam punya 7 hari bulannya, sebenarnya kita berjaya untuk 1D, 2D podium sahaja. Okey. Cuba tengok ni. Ini yang semalam punya ya. Kita cek dia punya result. Okey. Semalam punya ya. Ini resultnya. Cuma kita kurang bernasib baik untuk lock 4D. Tapi untuk 1D ni kira berjaya, 1D 2D podium. Untuk clue dia cuba perhatikan. Okey. Tengah 6 hari bulan 3 Jumaat. So lock 1 di podium dan 2 di podium.
Perhatikan. Ya. Lock tegaknya. Oke. 4. 4 ya. Oke. 4 ya, sahabat semua. Untuk 2D perhatikan 94 third price ya, 2D podium. Oke, itu cerita semalam kemarin. 6 hari bulan. Hari ini lain pula ceritanya. Oke. Kita move on ya, sahabat semua. Semalam cerita semalam, hari ini cerita hari ini tidak akan sama. Oke. So, admin rasa untuk draw hari ini 1D-nya tetap kekal, 9 dengan 4 nih masih ada. Dan 2D-nya juga potensinya untuk naik balik masih ada. 94 ya, sahabat semua. 2D 94 89 ya. 89 7 ya. 89 79. Nanti korang susun sendiri ya, sahabat semua. Pandai-pandailah susun, ikut korang punya cai lah, cai masing-masing ya. Oke. 94 99 ya, sahabat semua. Oke. Ini kita punya carta untuk hari ini ya, sahabat semua. Oke. 7 hari bulan. 1 di podium lock. Ini admin cadangkan ya, ikut tegak dia ini kepala ataupun ekornya untuk 9 dengan 4 nih, untuk 1D ya. Bagi 2D pula nanti korang pandai-pandailah susun sendiri ya, ikut cai masing-masing. Oke, sahabat. So, kita punya lucky number untuk hari ini, lucky number ya. Di lucky number 7905 eh, admin ambil sini 7095. Yang kedua 8905 sini ya. Admin ambil sini. Oke. Dan jangan lupa ya sahabat, kita ada hot number untuk bulan March ya. Bulan March hot number. Hot number bulan March 2458. So, siapa-siapa yang tidak punya nombor target, belum jumpa nombor target, ataupun ada nombor target tapi budget lebih, bolehlah try follow admin punya ramalan ni ya. So, untuk ini hot number bulan March punya ya. Ya, bulan March. Sepanjang bulan March, tunggu dia naik podium ya. Admin rasa dia delay podium ya. Anytime dia boleh naik di rumah Judi Loto. Okey, itu untuk Judi Loto ya, sahabat semua. So, hari ini admin ada senang hati sikit. So, admin mau belanja korang semua. 2D ini admin punya ramalannya.
potensi sangat bagus, sangat tinggi. 2 di SE, 2 di first prize Magnum ya sahabat semua. Oke. Ini admin belajar, kalau naik kita punya rezeki, kalau tak naik kita coba lagi. Oke. Yang suka boleh follow, yang kurang minat dengan admin punya prediction tuh abaikan saja ya. Oke. Kita pikirkan positif saja. So 2 di podium. Magnum ya. First prize ya sahabat semua. 2 di podium Magnum. First prize. Bukan second, bukan third prize ya. Admin punya ramalan first prize. Ya. Ramalannya bukan nomor bocor. Oke, mana yang minat boleh follow. Cai terus ya. Admin saya pergi ekor. Oke. 71 81 91 ya. 74 84 94. Salah satu akan SE Magnum ya. Ya. 2D Force first prize Magnum ya. Ini ramalan untuk Magnum ya, hari ini first prize 2 digit podium first prize Magnum. Apapun admin biasanya akan cover Magnum dengan Toto ya, terpulang kepada sahabat semua sama ada follow admin punya cara. Tapi admin ramalkan untuk Magnum ya. Untuk keselamatan admin biasanya akan cover dua rumah ya, Magnum dan Toto. Oke, Caila ikut kebijaksanaan Anda masing-masing. Admin hanya mampu bagi tips setakat yang termampu ini. Oke sahabat semua, so bagi yang pertama kali jumpa admin punya video, pertama kali melawat channel admin, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, untuk pengetahuan kepada yang first time jumpa admin punya channel ini, admin biasanya akan update carta dan lucky number setiap hari untuk GD Lotto ya. GD Lotto. Oke sahabat semua, dan tidak lupa juga terima kasih kepada Anda semua yang setia support adminnya, yang sudah subscribe dan yang ada like, yang sentiasa melihat admin punya video-video, menonton admin punya video. Terima kasih semua. Semoga kita semua ada rezeki untuk roh hari ini ya sahabat semua. Terima kasih terbaik dan mantap selalu.